Hai sahabat muda, salam ujah juah nanti bapak tu rara senina amini japi kamringan ibas kini jajahan. Waras baik kita semua, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah. Amin, amin Tuhan. Hari ini sahabat muda saya sangat geram dan terkejut sekali. Kita pun belum nanam, tengok. Udah habis bibit cabai kita sahabat muda, tengoklah. Kenapa bibit udah belum nanam selama ini? Karena musim kemarau sahabat muda, musim kemarau. Jadi kita takut ya. Nanti untuk labu aja pun kadang udah sesak napasku ini sahabat bidang ngelangsir air kami sama Pak Uda. Jadi di sini makanya kita belum tanam cabai ini. Ternyata orang udah ngambil semua tengoknya ha. Itu pun tengok tinggal sih separuh diambilnya bibit cabai. Tengoklah ha. Betapa terkejutnya aku sampai di kebun kayak gini. Nggak tahu lagi aku harus kerja apa lagi. Lama-lama jadinya bosan aku bertani ya sahabat bidang. Iya jenuh juga aku kadang bertani kayak gini. Dekat rumah sudah kita tanam semua pare ya, cuman sedikitnya itu sahabat bidang, yang samping itu nggak bisa lagi kita tanam karena bibit abang itu di situ, bibit sawitnya kan. Kalau harapkan Pak Uda kerja harian kadang-kadang ada kadang-kadang enggak, nah, seperti itu ya sahabat bidang. Kita pun berusaha untuk cari makan pun seperti ini. Ini sebanyak 300 pokok bi udah semalam semai ini ya, 300 pokok. Paling berapa pokok lagi ini ya? Ini bibit terong makanya nggak diambilnya. Itu pun tahu pula dia yang cantik ini ha, tinggal yang ini. Belum bi udah tengok pun labu, entah labu pun udah murnus tangkoi kalang. Kita pun belum manen pagi ini ya. Pagi ini kita belum manen tapi udah kayak gini ya. Sekarang gimana ya sahabat duda? Aku kemesan banget. Entah geram. Gak tau lagi aku ngomong apapun. Pokoknya kalau aku dapat ini bisa ku ciumi ini sahabat duda. Kalau dapat ini ku geram. Gemes aku ya. Tengok labu pun gitu ha. Tega sekali dia ini. Tega. Raja tega. Inilah namanya Raja Tega beraksi. Sayang sekali ya sahabat bida, padahal lebih udah semalam itu udah bermimpi 300 pokok udah bisa nanti bayar uang les menda, uang les ninta ya sama si J. Begitulah selalu. Nah itu pokok timun kita, apapun ceritanya kita bersihkan juga, kasihan tanaman kita ya. Itu pokok timun sudah mulai ada rumput-rumputnya itu, biar bi udah bersih ya dulu lah.
pusing kali kepala ko yung soalnya. Tiba-tiba pusing. Iya. Oyong. Aku seperti kenapa ya sebenarnya kerja pun saya ya teringat terus kayak gini. Pusing kepala aku mikirkannya. Jadi sampai di sini dulu ya sebenarnya kegiatan kita di pagi hari ini. Sampai jumpa video berikutnya. Dan ingat jangan ada kata lelah dalam setiap pekerjaan apapun. Mari tetap semangat. Sekian dulu, salam jujur. Sampai jumpa sahabat bidang.